Minggu, gimana kabarnya minggu ini? Sudah lewati setengah dari minggu ini, apa kabar guys? Ih, kok banyak nih visitor, keren banget. Berarti kalian mendapatkan notifikasi bahwa Bibi live guys, kayak gitu ya. Wow, tugas numpuk. Mantap banget. Minggu ini dikecewakan sama interview kerja. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Curhat boleh di DM. Biar kita bahas bareng-bareng di sini. Trying to survive. Widih, gaya betul. Anak SMA. Ya. Wow, tadi ada yang bilang bermasalah dengan interview kerja. Terus ada lagi satu orang yang aku dapat tawaran kerjaan baru. Ya, memang hidup itu ya tidak selalu berjalan mulus di saat orang lain atau di saat kita merasa senang, ada orang lain yang merasa gagal gitu. Jadi hidup tuh berbeda-beda rasanya, asik. Oh, ternyata yang interview tuh katanya gitu, udah ditunggu-tunggu gak ada kabar kayak kamu. Iya, kadang tuh ya. Kalau misalnya perusahaan besar gitu tuh kadang memang lama kali ya untuk nunggu proses ini itu, approval ini itunya lah, ribetnya gitu. Kecuali emang mereka lagi butuh banget cepat gitu, mungkin cepat gitu. Cuma ya biasanya harusnya di follow up sih keterima atau enggaknya gitu ya. Kalau misalnya mereka ngejanjiin 1 minggu, ya 2-3 kali lipatnya, tungguin aja sambil cari-cari juga interview kerja yang lain. Kabeb, kenapa hidup sangat berat? Karena hidupnya udah berat, makanya jalaninnya harus santuy, ya asik. Supaya inilah, seimbang lah. Lo. Ini malah jadi curhat tentang pekerjaan. Ya, ada yang lagi bete sama tempat kerja. Ada yang nunggu gaji gak turun-turun. Ada yang sibuk jalan-jalan. Ada yang kangen. Ya, salah satunya sih ke minggu lalu kan aku lagi padat juga ya kerjaan tuh, kayak kerjaan kantor lagi padat terus. Tapi benar-benar diterbayar lunas dengan weekendku yang sangat menyenangkan. Cie, gaya banget. Benar-benar deh, weekend kemarin tuh super duper nyenenginnya tuh nyenengin banget gitu loh. Kayak bukan bahagia yang gimana ya, cuma menurut aku quality time lengkap banget aja gitu. Dimulai dari hari Sabtu pagi. Cire. Sabtu pagi aku bersama mama jalan-jalan. Menemani dia cuci mata gitu ya. Habis itu habis itu ketemuan nih sama yang di foto cover ini. Ketemuan, jadi mamaku
pijat, aku malah makan gitu. Jadi kita berpincar, aku nongki-nongki bersama 6 manusia di atas ini, dan itu kayak wow, gile, senengin banget. Kita kan geng Tanjobi X geng Ciki ya, kalau kalian ingat. Sebenarnya kurang Ayana sama Vanka, dan sebenernya Gaby tuh gak ada di dua geng itu. Gaby sama Baby doang between. Cuma ya gak apa-apa, maksudnya seru banget, nyambung banget ngobrol sama mereka, udah lama tawa-tawa mulu. Seru. Abis itu malamnya aku nonton The Eternals. Seru juga ya. Ya walaupun sebenarnya aku Marvel tuh agak-agak gagal move on sama Avenger gitu. Menurut aku mereka tuh perkumpulan superhero terbaik lah, terseru, terwow, apa ya, outstanding aja gitu loh karakternya. Keren semua. Jadi agak membandingkan dengan Eternals yang ya lebih ke beda aja. Itu Gaby megang tangan kamu kan, cuma kayaknya enggak deh, maksudnya dia cuma ngepel doang, bukan gimana gimana, cuma angle-nya aja terlihat kayak gitu. Oke. Hari Minggunya juga menyenangkan ya, aku nobar drakor, asik. Gak betul. Kayak belum pernah aku loh nobar di layar tancap kayak gitu. Drakor lagi kan. Seru banget pengalaman yang wow gitu. Gue mau ngapain ya? Oh ya. Gak mau collab live sama member kah? Emang lagi ada siapa yang live? Thank you, ada gift dari Yunan. Wow. Wow. Banyak juga yang lagi live. Selin, Siska, Flora, Olaf, Rea. Kalau sama Gaby, kalahkan kalian. Sama Fiona. Wih, rame yang live ternyata. Gile, gile. Tumben gift satu hati dibacain. Aku kalau masuk ke SP gift, mah mecin aja. Siska kolip sama Siska ya. Aduh, kalau dadakan gak enak kan mintanya. Kayak siapa tahu mereka lagi ngapain gitu kan. Walaupun Gaby aja bosen gue sama Gaby mulu. Gaby mulu, ya Allah. Kalian seneng banget lihat gue sama dia. Gue udah bosen. Gue sesering itu berhubungan sama dia. Dia lagi. Terus kayak
Bahkan gue jadi lebih sering hubungan sama dia malah semenjak gue grad daripada pas gue lagi di JKT. Kocak banget. Apa sih nyuruh-nyuruh telepon? Telepon aku gak suka telepon orang aja. Gaya banget. Jangan gituin gelut. Ih, lagiin kocak. Oh, soalnya waktu di JKT kita kan pisah tim ya. Terus kayak emang sibuk masing-masing gitu. Gue sibuk di K3, dia sibuk di J. Paling ketemu sesekali kalau event bareng. Nah iya bener. Gue jadi lebih intens berhubungan malah setelah gue graduate. Hah, kocak banget. Telepon area apa deh? Oh, kalau misalnya mau telepon-teleponan, mah kalian aja klaim MVP gak sih? Kalau mau ya. Gak ada yang mau nih, parah banget emang. Parah banget. Dah. Coba ya, coba ya. Wih, kakek dispenser ngasih aku satu hati. Kak dispenser ngomong dong, ngomong apa kek? Aku pengen mendengar, membaca komentarmu, Je. Oke, yang belum klaim ih, gile. Ternyata Area udah 127 kehadiran, berarti gue udah showroom sebanyak itu. Gila juga Bibi Cesara. Nih ya, yang udah lewat 100 tuh Kakak Raden. Tuh 104. Huda 103. Kakak Dudung, ayo Kakak Dudung. Keluarkan, tunjukkan siapa dirimu. Calon kayaknya gak mau dia. Soto hebat gue. Ayo dong, ayo dong. Dengar dari suaranya aja deh, kan gak usah tahu siapa identitas sebenarnya. Atau MVP by comment juga gak apa-apa. MVP by comment. Tulis apa kek, di mana kek, di Discord kek, di DM kek, di mana kek, tulisan aja ntar gue ngucain. Wasta juga 101, Rofik Gallagher 104, Lea nggak ada yang mau nih warga-warganya. Yogula Via, Fawazis, Widi JP, ih kak Widi JP 100, ada nggak nih sekarang? Udah tuh, banyak tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang weh. Belum klaim MVP 100-nya, parah banget. Oke, video call aku belum, masih ada, masih ada.
Jadi aku buka sesi video call itu tanggal 19 dan 20. Tanggal 19 jam 7 malam. 20 jam 6, 16 jam 4 sore. Itu sesinya 2 menit, guys. 2 menit. Jadi enggak 5 menit. Kita korting jadi 2 menit. Kalau di website tuh sekitar berapa ya? 180-an. Sekalian juga boleh banget kalau mau request video shout out ya. Jadi kalau mau ada ucapan ngasih ucapan apa, penyemangat kek atau apa kek, request kata-kata apa, request nyanyi kek, request apa aja dah gitu, tapi yang baik-baik lah ya intinya. Gitu. Andai bisa 5 menit lagi. Bener lo ya, gue buka lagi yang 5 menit nih. Jadi itu tuh kalau sekali aku buka, sekalinya 2 menit, 2 menit, sekalinya 5 menit, 5 menit. Aku pengen lihat aja pasarnya, asik. Gile-gile. Ya udah 2 menit aja dulu ke LFM, nanti gue buka lagi yang 5 menit. Wow, ada cek ring pertama. Sebentar. Kenapa dia buka? Mataku rada pusing nih, gue enggak mau lihat layar terlalu sering deh. Aduh, apa sih gue ngetik apa? Pusing nih gue. Subscribe. Ngetes market dulu. Iya, sebenarnya jatuhnya emang lebih murah yang 5 menit sih. Aku juga masih ngetes market lah ya. Asik. Kurang kenceng. Tar. Jadi cekeringan pertama dari Kakak Aditya Rahman Arif. Cia. Aditya Rahman Arif yang di podium sekarang nomor 2. Kita pakai logat span. Gimana ya tuh? Benglaris. Haha. Ini Filipina aja, bilang. Benglaris. Haha. Ah, enggak jelek. Udah. Kalau video call pakai masker enggak? Enggak. Ya, kalau kamu lagi ada di luar rumah ya pakai. Kalau di kamar ya mau pakai juga enggak apa-apa gitu ya. Siapa tahu misterius juga, mau liatin seluruh bagian wajahnya, boleh banget pakai masker. Masker muka juga boleh, ambil skincare-an bareng gitu ya. Nunggu masker, ambil nunggu masker kering atau pakai sheet mask sambil nunggu. Boleh pakai helm. Pakai helm boleh, tapi jangan sambil nyetir motor. Wah, bahaya banget nyetir motor ambil video call sama aku mah, kagak merhatiin jalan pasti. Retak itu masker banyak kan ngakak. Ya jangan pakai masker yang retak-retak. Pakai sarung kayak maling boleh gak? Ya asal jangan malingin aku sih, kalau gak nyampe juga sih. Pakai topeng Ultraman, ya Allah, random banget.
Sumpah ayo banget kalian kalau mau video call sama aku pakai yang aneh-aneh. Enggak aneh sih maksudnya. Yang unik-unik ya, salah kan aneh. Pakai peci terus ngaji bareng boleh, boleh. Kalian mau request aku ngaji di YouTube juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim doang halnya. Kocak banget. Aduh. Aduh. Sholat bareng walu, gimana mau sholat 2 menit? Ngapain misalkan kan di bintang gua kalau video call tuh ada countdown nih gitu ya, 5 menit kayak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis itu pas pertama kali mulai gua udah pakai mukena misalnya. Yuk kita niat semua. Parah, parah, parah. Sujud pertama udah habis. Iya bener. Jadi habis sujud terus. Terus bangun kan tuh lo, pas bangun di layarnya udah nggak ada, ada selesai video call, sholatnya jadinya nggak selesai, kayak karena saking lah hilang baby gitu. Ada-ada aja. Masuk akal juga ya. Tapi kan kalau misalnya gitu sih, aku mikir kalau ibadah gereja gitu kan online nih, kita dengerin khotbah online, berdoa gitu ya. Ya di Islam juga bisa sih dengerin kajian dakwah-dakwah online, tapi kayak kalau ibadahnya susah kali ya. Sholatnya online gimana, kocak bet. Head call bisa sambil makan bakso bareng lagi. Gile. Seru sih kalau kalian kayak misalnya mau request. Kan sebelum video call tuh kayak bisa ngetik gitu kan, kayak mau ngomongin apa. Misalnya kayak mau request minum teh bareng gitu. Boleh banget. Tapi yang gampang-gampang aja nih. Request buat dodol bareng. Gimana tuh? Gimana tuh ceritanya tuh? Aduh.
Scorpion pakai gamis, ya Allah, kocak banget. Aduh, aku pengen joget deh. Joget sendirian, jadi gue mau joget Uza sendirian di kamar. Iya, ada gift dari Rahul Has sama kalau Seva. Hihi. Ih, kalau Seva mau video call sama aku nih yang periode minggu ini. Gile, akhirnya kita bertemu lagi. See you, Kak. Asik banget sekarang kalau ada yang mau video call, gue udah tahu nih oknum-oknumnya siapa aja. Gue sudah terdaftar. Tiba-tiba loh gitu. Ya gak bisa surprise kayak visi JKT. Yaelah, sosokan surprise. Gak usah sosokan surprise. Menurut aku tuh lebih apa namanya, lebih efektif waktunya ketika udah tahu lo akan ngobrol sama siapa gitu lo. Kadang misalnya kalau video call cuma 1 menit 2 menit gitu ya, tiba-tiba jeng-jeng gitu orangnya ini, iya pasti text time 10-20 detik untuk kayak basa-basinya gitu. Gue udah tahu nih, okay, ini kakak ini kan langsung gitu loh, lebih efektif aja cuy. Oke, ada cekringan kedua dari kakak LFM. Tanya. Malam bak, kalau makan bakso pernah gak bawa Indomie sendiri gak? Aduh, Upin Ipin. Ini Upin Ipin yang ngomong. Kakak Rus, kalau makan bakso pernah bawa Indomie sendiri gak? Aku pribadi gak ya, cuma pernah waktu lagi berkunjung ke rumah teman. Kayak gitu tuh dia belinya kayak gitu. Terus ya udah, maksudnya dia sekalian pesenin aku kayak gitu. Oh, Indomie sendiri, terus dia pakai bumbu Indomie kuahnya tapi pakai bakso gitu. Dan pakai maksudnya Indominya pakai kuah kaldunya bakso. Kayak gimana sih ya gitu deh. Oh ya udah deh, suara Indonesia aja deh lebih enak. Oke. Ya itu tadi lagu dari Rat Wimps. Ini random playlist aja. Kemarin tuh aku tuh lagi random gitu. Gue juga lupa nyarinya apaan ya. Pokoknya tiba-tiba isinya lagu Jepang semua gitu kan. Terus enak-enak semua yang diputer. Terus pas aku mau cari lagi tuh aku bingung, dia tuh playlist apaan. Jadinya ya udah, di daftar tunggunya tuh kayak lagu Jepang semua. Ya udah, gue jadinya nggak cari lagu lain, gue pengen dengerin dulu. Saya enak-enak semua pas gue dengar, tapi nggak ada di search historinya gitu. Gue kasih keywordnya apaan. Yo Asobi,
Iya enak, lagunya enak-enak. Kalau yang sebenarnya kan kayak lagunya mana kayak rock lah beberapa yang terkenal terkenal gitu gue tahu suka. Laruku ada sih yang enak dan gue wow enak sekali. Kemarin dengan gue nggak tahu sih ini bacanya siapa nih penyanyinya. Atau kadang judulnya pakai bahasa Jepang gue kagak tahu itu judulnya apa. Rainich, Rin, Ren, napi dari R semua. Karena teknologi translate mager. Kayak udah lagi dengerin aja gitu. Ini enak nih ya ini. Gue juga kagak ahli-ahli banget, tapi ya udah dengerin aja. Tapi ini English version. Yunan nih, katanya mau video call nih Yunan nih. Ujian bisa nyontek temen, woi. Gak boleh. Mending nyontek Google. Aduh. Enaknya lagi ya. We'll be fine. Penyanyi Ren. Aku pikir beneran itu guru ternyata malah diajarin nyontek Google. Apa itu nyontek? Mendingan tanya soalnya duluan, terus kau bikin jawaban, cie. Pernah gak sih kayak, kan kalau di sekarang di dunia maya tuh ada berita apa gitu ya, terus kayak aku udah tahu duluan gitu kan.
Kalau misalnya itu terjadi di soal ujian gimana? Pas dibuka kertasnya, gue udah tahu ini mah gini. Nih kayak ini aja gue kagak tahu judulnya. Gue klik pengen gue translate. Gimana nih kagak bisa di Spotify nih. Bener-bener. Gak bisa kopas. Nah kan. HP-nya bukan Xiaomi itu. Ya emang kenapa? Tulisannya aja punya Sony ya. Tuh HP-nya. Screenshot. Oke. Ah, ribet banget hidupnya sih. Ih, enak nih kita love. Ini kamera yang mana? Gak bisa gue foto di layar. Nah, ini yang ini. Ih, parah banget. Ayo. Ih, parah banget tulisan Jepangnya enggak ke skin. Sebel gue. Panjang juga lagunya. Iya, kalau bisa nih. Baca judul. Baca kalis. Sudahlah. Karena gue penasaran nama lagu ini sebentar.
LSS kirim ke, kirim ke siapa? Ngomong agak bucirin. Renstar gemar. Isla detik-detik dan jawaban yang benar. Benar, jawabannya benar. Apa ya, cerita apa lagi ya, cerita apa lagi, cerita apa lagi ya. Terus aku baru nonton Shang-Chi hari ini. Aku baru nonton Shang-Chi. Soalnya kemarin pas di bioskop kan aku lebih memilih filmnya James Bond ya. Aduh. Gue kecilin dulu nih lagu. Soalnya waktu itu lebih milih James Bond karena lebih asik aja di bioskop. Eternal udah kemarin. Jadi aku di bioskop tuh baru 2 kali sih, Eternal sama No Time to Die. Iya, sisanya belum. Disney Plus sudah ada, yes, Disney Plus sudah ada Shang-Chi guys. Ih, enak-enak lagunya. Red Notice ya, abis ini deh. Udah masuk playlist, playlist. Apa sih kalau di Netflix? Apa sih? Pokoknya udah masuk ke list lah. Besok dari Jakarta duduknya dijarakin nggak? Waktu aku nonton No Time to Die itu masih jaraknya 1-1. Dan jujur aku lebih suka. Aku lebih suka dijarakin satu-satu kayak gitu loh dibanding nih. Waktu itu masih dijarakin satu-satu, jadi semua orang mau kenal kayak mau kagak, pokoknya dijarakin satu-satu. Nah terus abis itu kemarin terakhir itu udah bisa dua-dua gitu kan, jadi sebelahan dua, sebelah dua jarak satu, sebelah dua jarak satu kayak gitu. Tapi ih, kayak gitu tuh gak enak cuy kalau berdua-berdua begitu. Ya ya kalau sama pasangan enak lah ya gitu, kayak ya jelas tuh sebelahan sama siapa.
Coba kalau emang ada orang yang pengen nonton sendirian. Lo kayak awkward gitu sebelah 6 orang misalnya kayak. Apalagi di masa-masa pandemi begini. Lo mau nempel sama orang stranger tuh pasti awkward gitu kan. Iya gak sih kayak. Ih sebelah gue siapa gitu kan. Kan gak akan nyaman. Ya kecuali kalau emang beneran lo beli sendiri terus sebelahnya nggak ada orang tuh ya udah enak. Cuma kalau emang bioskop lagi penuh, apalagi film-film yang kayak rame kayak Marvel Eternals lah, nanti Spider-Man lah gitu, kayak ya pasti penuh lah ya gitu loh. Kayak kalau lo nonton sendirian atau gak apesnya nih kalau nonton bertiga aja, temen lo berdua sebelahan, lo harus sendiri misalnya, terus lo harus sebelahan sama stranger kan gak enak. Iya, makanya yang itu tuh menurut aku tuh harusnya kalau nggak bikinnya tuh ya bolehlah dua, abis itu ada yang versi yang satunya doang gitu, jadi nyampur-nyampur, nggak dua-dua-dua semua, soalnya bakal awkward. Bukan masalah awkward, kayak ngerti nggak sih sama stranger, dia aman nggak nih war orang. Tiap dia bersin batuk gimana kan, jadi kayak aduh sebelah siapa nih kan. Kagak deh, kagak. Ya kecuali, nah jadi pokoknya harusnya ada yang kursi dua, ada yang kursi satu. Jadi lu yang jomblo enak, yang punya pasangan enak gitu. Soalnya waktu yang duduknya satu-satu berjarak gitu kayak orang mau movie date juga sedih ya gitu ya. Misalnya kayak mau pegangan tangan jauh banget. Ya soalnya maksudnya zaman sekarang tuh beda banget sama dulu. Dulu mah kayak kita nonton 96 orang emang udah biasa gitu, kayak aku nonton konser waktu sendirian 96 orang ya udah gitu, ya udah aja. Sekarang takut cuy, kayak udah mah kita emang jarang deket-deketan sama orang, kayak deketan sama stranger kita kagak tahu dia sakit apa kagak ya. Aduh udah kayak LDR. LDR di kursi bioskop. Mending movie date drive-in aja gak sih? Iya sih, aku belum pernah. Pengen tapi jauh banget. Sekarang yang lagi tayang tuh Venom ya. Nonton sama siapa ya? Belum pernah, gak ada yang mau diajak. Oh, tapi emangnya nonton gak dicek udah vaksin apa belum? Semua udah vaksin sih harusnya ya. Harusnya kita percayakan saja pada orang-orang yang sudah masuk ke mall itu sudah vaksin. Insya Allah. Cekring ternyata.
Satunya dari Kak Dudung. Widih, mantap ini mah. Dia mau traktir aku nonton nih kayaknya. Katanya gini. Ini kayak, iya benar kayak mau ngajak gue nonton nih, beli 2 tiket. Beli seat 2 TP buat sendiri, beb. Tapi jadi beli 2 kursi tapi buat sendiri ya sih. Cuma ya sayang aja. Mendingan gue ajak orang yang gue kenal daripada gue bayarin gue sendiri. Kalau Venom gue takut dah, asli gue takut banget. Venom yang pertama juga gue tonton, gue takut. Ngerikan dia perawakannya. Terus ada cekring lagi dari Aditya Rahman Arif. Pakai bahasa apa nih? Gue agak tahu nih bahasa apa. Arti Jepang. Tapi gue gak tahu artinya. Kimi ga iru kara boku wa koko ni iru yo. Kimi ga iru kara. Arti Indonesia nya. Aku di sini karena kamu ada di sini. Asik. Kimi ga iru kara boku ha. Boku wa koko ni iru yo. Asik. Ternyata Venom kayak ular. Sumpah gue takut banget. Gue gak suka perawakan yang kayak gitu asli. Takut gue. Mana ngagetin. Kayak ini mirip-mirip. Gak mirip sih ya. Cuma kayak feelnya kayak Spider-Man 3. Karena itu Spider-Man yang paling gue gak suka. Beneran gue takut tuh Spider-Man-nya hitam. Kagak lah, gue kagak suka tuh yang kayak gitu. Cuma ya kalau ada yang ajak nonton ya udah gitu. Berarti gak pernah nonton horor di bioskop ya. Kemarin itu waktu The Medium keluar, itu kursinya tuh masih satu-satu gitu kan. Jadi gue kagak mau, gue gak mau nonton itu kalau misalnya duduknya masih berjarak. Kagak ada gitu. Ya tapi kalau ada yang ngajak ya udah. Tapi harus sebelahan. Gue gak mau kalau berjarak nonton Medium, astaga. Kagak usah lah. Bukan penakut cuy, lu kalau sendirian kayak gak ada yang bisa dipegang. Gak ada bau buat disendirin. Aduh, bau siapa tuh? Kalian ini gak sih? Gue kayak pengen nanya aja sih buat cowok-cowok. Maksudnya, ini kan ya, menurut aku ini juga agak permasalahan gender ya. Bukan permasalahan sih, peran ya. Peran gender yang menurut aku cukup membebani lelaki. Kayak ya kan kalau misalnya nyender-nyender ke bahu gitu ya, itu kan biasanya emang cewek yang nyender ya kan, itu tuh sebagai cowok-cowok tuh pegel kagak sih?
kayak misalnya naik motor boncengan gitu di apa senderin di pundak itu pasti pegel nggak sih? Tapi itu kan jadi kayak harus peran lelaki yang seperti itu, yang mau nggak mau tuh pegel sebelah tangannya. Mana sebelah gitu kan. Mungkin kalau tiap pertemuan beda kali ya. Hari ini di sebelah kiri, besoknya biar gak pegal saya pegal di sebelah kanan. Gak kayak gitu amat gak. Bukan masalah keponya sih, lebih kayak kocak aja gitu loh. Peran seorang laki harus merelakan sebelah bahunya untuk disenderin, padahal itu pasti bikin pegel, apalagi kalau lama ditindih. Apalagi kalau misalnya kayak posisinya tidur kesemutan. Kesemutan gak tuh? Kesemutan, kocak betul. Bisa-bisa aja. Gak usah dibayangin, gak usah dibayangin. Ada cekring lagi nih. Kenapa hilang? Dari kakak Lever katanya, bulan depan ada film baru ya, mau ajak nonton tapi mana mau dia gelombang. Aduh ya Allah. Itu loh ya, bener tuh tanda-tanda apa emot yang suka gue pakai juga kalau lagi ngetik. Kenapa nih baca kalau waktu itu apa ya? Oh, waktu itu. Ada belum? Ada belum? Oh, oke deh. Gue tadi keluar kamar dulu soalnya. Ih, parah banget nge-lag di saat lagi lucu-lucunya, asli kesel gue.
Gue ketawa sendiri dong tadi berarti. Gue ketawa-tawa sendiri, tawa-tawa-tawa pas lihat, ya elah kagak ada yang denger, lucu-lucuan nih. Terus kesel bet. Terus kalau diulang takutnya gak lucu. Kayak gue udah tahu gitu. Sumpah asli lucu banget. Ya udah deh, gue kasih tahu deh, cuma maaf ya kalau misalnya ketawa gue udah nggak ngakak. Tadi gue ngakak sendiri, demi Allah gue ngakak nih. Tadi kan sampai gelombang-gelombang gitu kan, terus gue coba lagi ketik nih gelombang-gelombang, ada gelombang, terus gue pakai tanda titik 2 sama tanda lebih besar sama kurung tutup. Kita coba dengar. Gelombang, gelombang, gelombang lebih besar dari. Nah, itu kan tadi gue coba itu. Terus habis ini gue coba pakai lebih besar dari, terus titik 2 sama kurung tutup. Lebih besar dari wajah sedih. Ya itu tadi gue ngakak abis pas bagian itu. Kenapa ini bacanya wajah sedih? Kocak banget. Coba kalau wajahnya senyum ya, apakah dia akan baca wajah senyum? Lebih besar dari wajah tersenyum. Asik. Wajah tersenyum. Titik 2 P. Apa tuh? B. Ya. B. Titik 2, 3. 3. Ah, enggak asik. Enggak asik kamu. Kocak banget dah, ya Allah. Dadah aja. Nah, gue lagi minum teh manis. Panas. Oh, ada gift tambahan dari kalau Seva sama ada dari Chris mau putu-putu. Dikasih benang gol buat ngerajut. Da da da.
gue juga mau apa ya, gue pengen ngemil yang lain. Ini sih belum habis. Ciki keju, ciki rasa keju, stik rasa keju. Isi keringi, bikin tangan kita kuning kuning. Kalian juga dong ngambil ngemil, ngambil ngemil apa gitu, jari tangannya tuh berkegiatan. Kalau nggak ada cemilan, ntar kalian hilaf mencet-mencet yang lain. Recai. Si petugas mana sempat ngemil, tapi sempat dengerin aku, cie. Gaya banget. Ternyata suaraku lebih penting daripada cemilanmu, cie. Apa nih? Kocak. Ini nge-lag lagi gak sih? Kenapa kayak nge-lag ya di gue komennya? Tapi emang kagak ada yang komen. Sedih banget. Aneh banget.
nge-lag tau. Yah, nge-lag ini mah. Komennya nggak jalan ya aku, jadi nggak ada komen sama sekali. Sumpah terakhir komen tentang ngemil, kenapa ya dia? Coba gua keluar. Beneran gak ada yang iya. Ya udah guys, makasih. Iya, kalau ini judulnya ada Is There Anything, Is There Still Anything That Love You Can Do. Ya itulah. Tadi benar gak ada yang komen. Parah banget. Kok babynya juga diem? Aku gak diem. Oh iya, headphone baru. Bener-bener aku mau ngomongin headphone. Jadi gini ya, jadi gue juga salah sih belinya buru-buru gitu. Jadi gue cuma baca review tuh yang kayak, oh iya suaranya bagus, suaranya bagus, enak gitu ya. Tapi gue agak feel aja, agak zong aja karena tidak sesuai yang gue harapkan. Ini pas gue coba, kan dia kayak wireless gitu, terus dia juga ada kabelnya. Gue coba denger lagu, denger apa kayak, gue coba denger tuh enak, nonton film, nonton Netflix, enak banget suaranya gitu ya. Oke lah gitu, oke. Nah, tapi gue kan membeli headphone itu bukan buat mendengar, tapi untuk berkomunikasi. Terus gue tes, nggak tahu sih sebenarnya ya, gue tes tuh malam-malam tuh nelfon, gue chat Tasya, emang lagi chat gitu ya, cuma kayak lu udah tidur belum, gue mau ngetes telepon lo ya gitu. So aku telepon lah si Tasya pakai headphone aku.
Gue bilang, ini suara gue bagus gak? Kagak, kayak kayak robot, katanya gitu. Kayak robot katanya. Udah kan tuh. Apa namanya? Kayak, nah udah kan. Kagak ada suara perut kok. Beneran kagak ada, kagak ada. Suara apaan? Nah, terus nah, habis itu gue akhirnya ini kan maksudnya gue meeting kantor kan pakai Gmeet gitu ya. Jadi gue pakai HP, pakai laptop tuh kayak istilahnya kita di Gmeet gitu bareng gitu ya. Jadi gue bener-bener ngetes istilahnya headphone-nya dari HP keluar di laptopnya kayak gimana sih gitu. Terus dia kayak nggaung-nggaung gitu, apa gue nggak ngerti itu nggaung-nggaung karena emang deket apa gimana, tapi emang kayak apa sih misalnya gue ngomong halo terus ada halo 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 gitu. Gitu, jadi kayak aduh, jadi noise-nya masih ada gitu ngegaung. Ya sih, tapi gue tuh pengen ngetes buat meeting beneran gitu, meeting beneran sama kantor pakai headphone itu. Tapi gue takut, gue malah takut gitu kalau ngetesnya beneran. Terus gue akhirnya cari-cari lagi tuh headphone yang kayak ada mic-nya gitu, tau kan, kecil tapi ada mic-nya. Yang mic-nya bisa sampai ke mulut. Jadinya nyesel beli nih. Sebenarnya enggak sih, karena enggak begitu mahal juga sih. Dan bisa gue pakai buat dengerin musik. buat nonton. Soalnya sebenarnya kalau misalnya pakai earphone yang nempel di kuping tuh kadang kalau lama-lama suka pegel kan, kalau headphone tuh nggak pegel gitu. Itu terus gue akhirnya nyari-nyari yang beneran gue cari headphone buat video conference atau video call gitu. Tapi gue beneran nggak tahu sih, gue kayaknya ngetesnya juga belum bener ya. Gue pengen tes lagi sih, semoga mic ya bisa. Soalnya tapi di gambarnya tuh dia ya, tulisannya sih bisa answering phone gitu. Tawah. Atau coba ya gue. Ini lagi lobet. TWS itu kadang waktu itu gue pernah meeting ambil di jalan sih. Orang bilang suara gue kecil banget. Jadi sebenarnya kalau meeting suara gue tuh lebih jelas kalau nggak pakai apapun.
kagak pakai headset, kagak pakai apa, ya udah langsung aja ngomong di depan laptop. Cuma kan kalau di kantor kagak bisa kayak begitu. Gue cari-cari sih yang ada merek Logitech, cuma dia kayak operator gitu jadi ya nggak apa-apa juga sih, itu bodo amat dah, yang penting bisa buat ngomong. Nah apa sih gue gue belum pernah kecikupa seumur hidup gue. Cuma gue takut aja zonk lagi pas gue coba ternyata dia nggaung-nggaung lagi mah bakal mubazir. Kalau ini kan kayak ya masih kepake. Rumah Tasya cik gue makan. Rumah Tasya, gue gak pernah ke rumah Tasya. Oh, senior. Emang kalian percaya itu rumahnya Tasya? Beneran percaya itu rumahnya Tasya? Ya Allah, gue malah kalian beneran percaya gue rela pergi ke Cikupa buat syuting sini? Kalian percaya Tasya gonta ganti dari kursi ke sofa demi senior? Kenapa gue ngakak? Ya Allah, ongkos gue kalau ke Cikupa juga kagak akan balik modal. Bercanda. Bohongan publik apaan sih? Kalian emang ada informasi yang bilang itu rumah Tasya? Oh, waktu itu thumbnail itu ya. Bukannya udah diklarifikasi lagi ya? Allah. Kalian percaya Tasya punya dekorasi-dekorasi yang kayak gitu, estetik kayak gitu? Ya rumah dia bagus itu, maksudnya itu tuh pajangan-pajangan yang bukan Tasya gitu loh, kayak ya emang di rumah. Emang biru.
kocak habis sumpah. Ada figura di balik. Emang ada figura di balik ya? Gue jadi penasaran. Aduh. Tuh diketawain gue. Mana figura di balik sih? Halo semuanya. Ya kalau yang sofa mah kurang kelihatan ini. Ini ada apa nih? Ada buku, ada gan, ada album-album. Bahkan ada album AKB. Ada gitar, ada mana sih figura di balik? Ada pajangan. Ada Gundam. Wah, oh, 2 episode terakhir kurang ramai nih, kenapa ya? Kocak banget. Aduh, gara-gara gue ngomong gak berakat cikupa ya. Aduh, kocak banget. Ih, jadi aja terbongkar semua ini. Orang-orang masih mengira itu rumah Tasya. Kocak banget. Kocak banget semuanya. Ya Allah, ngakak habis gue. Gak apa-apa Ci Baby, kami suka dibawa. Makanya jangan percaya idol. Enggak bercanda. Sebenarnya itu awalnya apa ya? Kenapa gue bilang ke rumah Tasya ya? Ya biar seru aja. Bukan maksudnya nipu-nipu. Biar seru aja kan, apa settingan baru gitu. Tapi kalian harus tetap percaya sama aku gak gitu kok. Aku selalu jujur dan terbuka. Settingan bukan settingan gimmick, maksudnya setting itu kan pindah tempat dari kayak di kantor gitu jadi ke rumah, jadi kayak udah seru aja ngomongnya runtah. Please, tetap percaya sama aku.
Aduh capek gue. Capek. Aduh. Kocak. Apa sih? Apa kalian mau tanya apa deh? Aku bakal jawab sejujur-jujurnya sekarang. Beneran nih, beneran, beneran. Beneran. Siapa crush-nya, baby? Crush-nya dalam hal apa nih? Crush-nya dalam real life atau crush? Idol. Kalau crush real life, jujur, jujur ya. Kan aku udah janji kan mau jawab jujur ya. Jujur. Jujur aku gak mau bilang. Itu gue jujur. Dah. Dah tuh jujur guys. Gue gak tipu-tipu. Gue jujur. Kenapa sih kepo banget orang-orang? Kocak banget. Iya pasti kepo sih, gue juga kepo kalau gue apa namanya lihat orang gitu ya. Bukan cuma idol tapi kayak ke temen aja ya. Kayak ini udah punya, udah yang punya belum sih gitu. Siapa sih gitu. Tadi Mila ditanya gilanya bilang kopo, iya maaf ya maaf. Enggak, enggak salah ngomong gue. Terus kayak Levin tadi berkali-kali bilang pasti ada lah, pasti kata siapa. Kata siapa. Nggak tahu, Anda bukan idol lagi. Nah justru itu, justru itu karena saya bukan idol lagi, justru itu kehidupan saya itu tidak penting. Siapalah saya ini. Aduh ya Allah. Ada cekring ya Allah. Makasih banget loh, ini terbaik nih. Ini lumayan bisa mengganti headset gue yang tidak bisa dipakai buat ini. Dari Kim Kim. Aduh ya Allah, dipakai gelombang lagi.
katanya. Sudah ditipu masih aja nyawer gelombang gelombang gelombang. Masalah waktu ini mah hehehe penting lah ya, dah aku manfaat tuh masih mas. Ya banyak loh kayak maksudnya kan ya menurut aku semua pilihan lah ya gitu, semua pilihan. Kayak gak semua ex-member, ada ex-member yang begitu cabut tuh langsung punya cowok gitu ya, terus di publish gitu. Ada yang ya udah aja gitu. Ya udah gitu. Ada yang ya jomblo mulu juga ada gitu, jadi ya beda-beda. Gitu, dan aku yang kayak gimana? Ya gimana aja deh. Baby mantap. Widih, baby diem-diem langsung nikah, waduh. Kayak siapa ya, kayak kan Naomi gitu ya, dia juga kan tahu-tahu langsung ini, terus dia juga jarang mengekspose. Ada yang ya udah kayak santuy lah gitu, ya beda-beda gitu. Aku tipe yang gimana ya, lihat aja nanti, gue juga nggak tahu. Pisces tipe yang bucin banget kan ya. Ya gak tahu sih, gue bucin gak ya. Aduh. Cie. Sebenernya gak apa-apa, gak ada salahnya juga pengen tahu. Cuma lucu aja ketika gue bilang gue mau jujur. Pertanyaan pertamanya langsung ke arah sana, dasar kalian. Kocak, ayo nanya lagi yang lain. Gue jawab jujur. Akhirnya gue udah jawab jujur ya. Jujur kalau gue gak mau jawab. Cukup beb, cukup. IPK terakhir. IPK kumulat ntar berapa ya gue lulus ya? IPK gue. Berapa sih, ada yang inget gak ya? Gue pernah ngomong kayak di showroom 3,46.
Wih. Ya harusnya. Kalau nggak salah. Lumayan lah. Mainlah untuk mahasiswi psikologi Atma Jaya yang sulit itu. Nanyanya di Saweria juga boleh, biar langsung gue jawab tuh. Agak kecampur-campur sama komen. Gila, strategi marketing abis Baby Cesara. Gila. Terus nanti gini, tingkat kejujuran jawabannya sesuai tarif. Semakin besar semakin jujur ya kakak. Bercanda ya. Bercanda. Bercanda. Nah, ini ada cekering. Ada cekering dari Riz Michael. Ini gue gak tahu ini pertanyaan apa bukan, tapi gak ada tanda tanya, tapi kayak pertanyaan, tapi coba ya kita dengar bersama-sama. Ci baby mau berondong gak? Kami punya jagoan namanya Arya. Aduh, kalau masalah berondong kayak gue udah berkali-kali jawab gak sih? Aduh. Ini dari Reza Michael nih. Gue udah berkali-kali jawab ya. Gue agak, kayaknya gue gak bisa mau berondong. Jujur, ini jujur banget gue. Kayak gak bisa dia mau berondong, maafin. Maaf banget, maaf banget. Jujur li sering guys, tolong saya sendiri tahu berkali. Emang kalau aku mau mengabrondu Arya, Arya ngarep sama aku gitu. Kocak. Kocak. Jujur, jujur. Arya. Udah, kasihan. Ini bukan bukan karena Aryanya ya. Jadi pertanyaannya kan mau berondong enggak? Gue lebih ke mengarah ke berondongnya ya, bukan Aryanya. Bukan Aryanya. Tapi berondong yang ganteng yang gue suka siapa? Artis gitu siapa ya? Jadi mikir deh. Iqbal emang berondong. Ya kalau Iqbal mau sama gue sih ya bisa dipertimbangkan ya, walaupun dia berondong. Aduh kocak. Bukan dia seumuran gue. Memang semuanya tuh semuanya ada TNC-nya. Oh iya, Iqbal tuh 99 cuy. Tahunnya masih 22, bahkan sekarang masih 21. Beda 1,5 tahun.
jujurnya gitu deh. Jawaban jujurnya gini, kalau berondong kemungkinan besar aku gak bisa, kayaknya gak cocok, karena kayaknya gak cuma iya kalau misalnya pokoknya syarat dan ketentuan berlaku lah, tapi kemungkinan besar gak bisa gitu. Dah tuh jujur tuh. Gila ini lagi sesi jujur banget nih gue. Dari hati yang terdalam. Kalau kayak Iqbal Ramadan ya bisa dipertimbangkan. Halu betul. Lagu apa nih? Monkey Magic. Ya Ramadan lebih dari Iqbal Ramadan. Ini kayak ada pertanyaan, Bibi pernah stalk akun Twitter fans enggak? Jujur pernah, ya pasti pernah gak sih? Kayak gue seintel ini. Masa gak pernah. Dah tuh jujur banget. Baby itu dulu kan zaman masih idol kan kayak ada ya, kalau kita follow pencet like atau apa gitu kan itu masuk kan ke detect, pasti ada aja tuh yang masuk pencet follow lah, pencet like lah, kocak banget. Thank you.
pamit lah, guys. Gue pamit. Udah jam segini. Besok aku ke kantor soalnya. Dadah. Gak jadi bonus podium satu. Kita bacain rankingnya ya, podiumnya. 13 Ahmad Ghazali KKLFM, AKN Indah Mita, ada Blue Rose, ada Zorokun, ada Rahul Has, ada Kak Damai, ada Kak Dudung, Aditya Arif, Kak Triko. Nomor 3-nya Kak Triko, nomor 2 Yunan. Sekarang option-nya Dea Gita. Nomor 1 ada Area Morigano. Makasih ya. Makasih sudah mendengarkan ocehan-ocehanku. Hari ini makasih juga yang udah nyawer nih. Yang sudah nyawer. Kakak Aditya Rahman Arif, KLFM, Kak Dudung, mantap. Kak King King juga mantap sekali. Rizie Michael juga thank you so much yang ngasih gift. Oh my god. Gelombang. Cilda. Bahasa Malaysia tiuk. Gile kakak dispenser. Gelombang dispenser. Dispenser. Nggak. Udah mantap. Terima kasih. Jadi nomor 1 kita ada Dispenser. Terima kasih guys, seru banget hari ini. Oke, pamit ya, sehat-sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya, jangan begadang, tetap sehat dan protokol kesehatan dan tetap bahagia. Dadah, gelombang. Terima kasih beb, gelombang.
Okay, bye. Thank you so much ya kakak dispenser diskonya. Woohoo, thank you dispenser dispenser da 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 da.